Itu sifat. Apa sifat kerian? Berduri, bulat, berduri. Itu sifat. Sebab tu orang Arab dia panggil kudurian ni Abu Syaukah. Apa mana Abu Syaukah? Bapak duri. Dia nak masukkan perkataan durian dalam bahasa Arab, orang tak faham. Jadi dia kata Abu Syaukah. Ala tamaru Abu Syaukah. Ni buah bapak duri. Bapak duri apa dia durian kan? Sebab sifat durian itu berduri. Kulitnya berduri. Apa sifat rentan? Berambut. Kulitnya berambut. Sifat itu rambut rentan. Sebab itu orang Arab panggil, dia tak panggil rambutan, dia panggil Abu Syahrin. Bapak kabur. Syahrun itu kabur ya. Jadi bapak kabur. Itu sifat bagi rambutan. Maka sifat Allah yang pertamanya ialah wujud. Walaupun Allah itu bersifat ketuhanan, tapi namun sifat yang pertama ialah wujud. Allah Ta'ala itu wujud. Itu sifat dia. Begitu. Baik. Sebagai berdasarkan kepada contoh ini, dapat kita simpulkan bahawa kaidah al-'ahd itu adalah suatu ungkapan yang berada di antara ada dengan tiada. Sebagaimana ia didefinisikan oleh ulama usuluddin, ma yakunu wasitatun, ma yakunu wasitatan bainal wujudi wal ma'duni, wa huwa ahaqqu darajatan min al-mawjudi wa a'la darajatan bi kulli min al-amri al-ihtibari wal mahdud. Mafhumnya kadar al-had itu adalah sesuatu yang berada di antara ada dengan tiada. Ia lebih rendah kedudukannya dari sesuatu yang ada, namun lebih tinggi kedudukannya dari setiap satu daripada perkara sebenarnya al-ihtibar oleh akal. Al-amrul ihtibari adalah sesuatu yang tiada, ini makna al-mahdud pada hakikatnya. Tapi sifat Allah Ta'ala itu memang wujud lah. Kan? Macam yang kita sebut tadi mula, Allah itu wujud, Allah itu ada. Lawannya tiada, Allah Ta'ala itu ada. Ada itu sifat bagi Allah. Kerana Allah itu adalah Tuhan yang mencipta. Lawannya tiada. Sifat bagi makhluk ialah tiada. Sebab asal-asal makhluk ni bermulanya tiada. Kita ni bermula tak ada. Begitu. Itu maksud dia. Wallahualam. Baik, dalam kalangan ulama usuluddin ada pula yang menekankan zahir perkataan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari tanpa ditakwilkan. Mereka beranggapan bahawa sifat wujud menurut Imam Abu Hasan Al-Asy'ari adalah satu sifat pada hakikatnya, namun bukan pada zahirnya. Kenapa dikatakan begitu? Sebab pada zahir ni kita tak nampak Allah Ta'ala. Ada kita pernah nampak Allah Ta'ala? Saya tak tahu. Kalau ada data kita yang kata, sudah saya pernah tengok Allah Ta'ala macam mana rupa. Jadi pada zahir ni Allah Ta'ala itu kita tak nampak. Bila tak nampak, kita tak ada lah. Betul tak? Contoh macam kesimpulan tu tak ada. Pagi memang dia tak ada. Macam mana kita nak kata dia ada? Dia tak ada kat situ. Simpulan tu tak ada pagi ni subuh. Selalu ada pagi ni, pagi subuh dia ada. Pagi ni dia tak ada. Contoh sebenarnya zahir dia tak ada, hakikatnya pun tak ada. Tapi Tuhan Allah zahirnya tak ada. Sebab kita tak pernah nampak Allah Ta'ala. Tetapi hakikatnya Allah Ta'ala tu ada. Memang susah sikit buat tahu kita ni. Seorang lagi tak faham tu. Kan saya tak tahu. Tapi kita wajib mengaji ilmu tauhid ni, ilmu fardhu ain tuan. Waktu tu dulu bila mengaji dia beritahu siapa tak tak hafal sifat 20 maksud apa? Bukan tak hafal sifat 20. Tak faham sifat 20. Itu maksud dia. Kalau hafal senang ke? Buka lirik lagu nasyid sifat 20 tu hafal je satu. Hafal lah. Tak apa, tak maksud aku dah hafal dah sifat 20 ni. Tak maksud aku kan? Bukan maksudnya hafal. Maksudnya tak tahu, tak faham. Tak tahu dan tak faham. Apa mana wujud? Entah Ustaz. Saya pun tak tahu. Tak mengaji.
peluang ada tapi angkat punggung selesai. Sebab bab tauhid ni memang kami ustaz-ustaz bersama dengan tim, kalau kata 30 orang belajar ilmu pengajian Islam waktu rekat kita tanam tu, 10 je pilih usuluddin ni, 20 lagi ambil syariah. Syariah ni pun dah faham benda yang nampak, usuluddin ni benda yang tak nampak, benda yang mengerat akal kita berfikir. Masyarakat kita memang macam tu, dia susah sikit nak bapak fikir ni. Nanti ustaz kita nak dengar ustaz cerita, nak filosofi fikir pula. Ada seorang-seorang pergi tu, seorang-seorang tak boleh macam tu tuan. Kita wajib belajar ilmu tauhid ni. Saya pesan diri saya dan pesan kepada tuan-tuan, ilmu tauhid ni wajib kita mengaji. Sebab itu kena ada kitab. Takkan dengar je macam tu lah jadi kan, seorang-seorang macam tu. Kena ada kitab tuan-tuan. Takkan dengar je tak jadi. Kalau tak ada kitab pun, bawalah buku tulisan, tulis. Jadi akal tu berjalan, faham itu datang mai dengan sendiri, dia akan datang sendiri kefahaman itu. Sebab kita cantik, kita belajar sekolah dulu kan buku tulis kan, cantik apa yang cikgu tulis, apa yang ada di papan hitam. Cikgu suka main bola, hari-hari cikgu main bola, kita pun salin. Cikgu Syari suruh baca, baca. Cikgu suka bola, hari-hari cikgu main bola, cikgu Syari pun letak tangan kat dagu, tidur. Malam tadi dah main saksofon nyanyi sampai pukul 4.30 pagi. Subuh nak bangun dah, rehat tak? Tak cukup. Tapi belajar macam tu. Kita belajar ni tuan, bukan dengar ni, belajar ni. Bila belajar, syarat dia kena ada buku, kena ada pen, pensel. Kalau tuan-tuan tak ada buku ni, buku ni mahal. Tapi kita pun faham, nak pergi ambil minyak lagi. Jadi tuan-tuan bawa buku catatan, tulis. Macam tu. Tak faham, tak apa, rakaman ada, dengar balik semula. Rakaman ada, masuk YouTube, tulis je. Kuliah kitab Syarah Matan Umm Al-Barahin, CD yang ke apa, tengok balik, tarik, tulis tarik. 15122018, dapat. Dengar balik satu persatu. Oh macam ni, masa dengar pagi itu tak, ialah kita pun dah usia-usia ni, uang tak jauh dah, tumpul banyak, kena dengar balik-balik berkali-kali. Kan? Wallahualam. Baik. Hal ini adalah kerana secara rapat setiap yang ada itu, mawujud itu boleh dikatakan sebagai sesuatu yang mawujud. Maka setiap yang mawujud itu sah dikatakan sebagai sifat. Sebenarnya sah dikatakan Allah SWT itu maha mengetahui Al-Alim, kerana terdapat persamaan antara keduanya, mawujud Al-Alim dan sudut kata sifat Al-Wasf. Hal ini berdasarkan pada keterangan Imam Al-Bayjuri rahimahullah ta'ala. Wa qad ikhtalafa al-ulama fi fahmi al-murad min ibarat al-Ash'ari. Semuanya ulama telah berbeza pandangan dan memahami maksud daripada ungkapan Imam Al-Ash'ari. Fa ba'dhum abqaha ala zahiriha wa alayhi yakunu fi adil mawjudi sifatan tasamahun li'annahu yaqa'u sifatun fi mujarradi lafzi ka'an yakul Allah mawjudun. Maka sebagian daripada mereka telah mengkata ungkapan disebut secara zahirnya. Dan secara zahir yang dikatakan ini dalam menghitung wujud itu sebagai sifat, dan yang ada lebih kurang para ulama dalam masa ini tasamuh dan sebuahnya wujud itu dihitung sebagai salah satu sifat hanya berdasarkan penggunaan lafaz yang zahir tersebut. Seseorang berkata Allah itu mawujud. Jadi bila ada perbezaan ini, ulama ini dia berlapang dada. Ulama kata Allah Ta'ala itu sifat, dia itu dah wujud, tak perlu disifatkan. Ada ulama kata ulama ini, ada ulama yang mengatakan Allah Ta'ala ini perlu disifatkan wujudnya. Jadi dia ada